Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencari subscriber dengan alami ya tanpa support sub? Kalian bisa lihat di sini saya menambah 15 subscribe dalam jangka waktu ya beberapa hari ya. Nah, rahasianya apa, Bang? Nah, di sini sudah bertambah ya sekitar berapa ya, lumayan ya, karena channel ini sangat-sangat sepi sekali dan saya jarang upload ya, tentunya jarang upload, pasti reaction dari video ini berkurang ya, dan viewernya juga ini sangat kurang. Subscribe-nya itu saya kurang sekitar kurang 600, tapi waktunya sudah cukup ya, 4000 jam tayang. Kalian bisa lihat watch time di sini, langsung kalian lifetime. Nah, 4053 jam. Ketika viewer nanjak banyak banget, nah otomatis si subscribe-nya nambahnya dalam jangka waktu yang itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menambah viewer ya, tentunya dengan konsisten ya, karena channel ini jarang diurus, tapi malah saya heran ya, videonya malah ada yang nambah-nambah viewer terus, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini video yang 7 hari lalu ya saya ngupload. Nah, video yang ini 26, ini short ya, teman-teman. Nah, cara menambah subscribe yaitu dengan shorts. Nah, seperti ini. Ini short juga, teman-teman. 50 detik. Kalian bisa lihat pencariannya dari YouTube ataupun dari shorts itu sendiri ya, karena shorts ini biasanya menambah viewernya banyak banget. Ini 344 viewer, nambah subscribenya 1. Nah, yang aneh di sini short ini tidak menggunakan SEO lengkap pun akan meledak ya. Kalian bisa lihat video saya yang, nah, kita lihat ke bawah. Ini saya ngupload short terus ya. Nah, ada yang 800, ada yang 300. Nah, ini saya heran, 1000 ya. Yang like-nya sampai 57. Oke. Di sini viewernya 1400-an lah ya. Yang nonton beberapa detik, di sini watch time-nya juga masuk, teman-teman ya. Masuk. Nah, di sini subscribe-nya nambah, teman-teman, yaitu 8 orang hanya dari video search. Jadi menambah algoritma YouTube itu mungkin tidak akan rusak sama search ya, malah menambah reaction itu sendiri dari penelusuran dan analitik YouTube. Kalian bisa lihat search speed-nya ini 97% itu pencariannya dari search. Jadi kita tidak memakai SEO ya, meskipun pakai tag, search ini bakalan meledak ya kalau waktu share-nya itu pas. Jadi kalian upload, coba video upload tentang search misalkan 50 detik tentang, kalau kalian tutorial YouTube, bikinlah tutorial YouTube memakai search ya. Kalau game, kalian upload search tentang game ya. Nah, di sini juga ada search volume ya, atau search term. Nah, jadi ada ini juga, teman-teman, ada pencarian dari YouTube itu sendiri, tapi 90% dari search speed. Nah, ini kalau ini otomatis dari YouTube itu sendiri ya. Kalau engagement-nya bagus ya, artinya yang nonton lumayan di sini, yang nonton bakalan bertambah terus. Kalian bisa lihat video yang returning itu hampir 800, karena ini penonton baru yang tidak subscribe ya. Ya, ini usianya Indonesia Malaysia. Nah, 100% ini yang nonton tidak subscribe karena saya itu dari shorts itu sendiri. Nah, kalau si videonya sudah lama, nanti akan ada datanya. Mengerti ya, ada datanya. Nah, ini datanya yang sudah ada, yaitu 8 subscribe ya semenjak saya ngupload. Nah, ini teman-teman bisa lihat tanggalnya, tanggal berapa di sini. Sehari langsung nambah 8 ya. Nah, sehari langsung nambah 5. Ini juga tanggalnya tanggal berapa. Kalau lifetime beda-beda ya waktunya. Nah, kalian bisa lihat panah yang ini dan ini.
Di sini kan ada tanggalnya. Nah, nambah 3, nambah 5. Total nambahnya berapa, Bang? Total nambahnya itu lumayan 8. Ini kan subscribe-nya itu baru sedikit ya, silakan kalian lihat aja dapur saya. Ini 364, kalian bisa klik ke apa? Analitik saya. Di sini yang paling atas kan yang ini ya, Ipin Ipin. Kalian klik satu kali video yang ini. Nah, saya kaget ya. Ini watch time-nya besar sekali, viewernya juga besar sekali. Mungkin video ini pas banget uploadnya ya, hingga mau mencapai 100.000 viewer. Pencariannya dari mana, Bang? Dari YouTube ya. Kita bisa klik 60 menit, 48 jam, itu lumayan nambahlah 30 daripada tidak ngupload sama sekali. Nah, watch time-nya ini satu video ya, teman-teman. Nah, justru satu video ini watch time-nya 2500. Saya juga heran, langsung meledak di sini dan meledak lagi, sempat ke bawah, naik lagi ya. Kalian juga harus mengenal penonton ya, karena ini saya penonton anak-anak ya, otomatis kan anak-anak langsung ngeklik aja ya yang ada di video. Saya sudah menerangkan sebelumnya kalau suggestion videonya bagus, maka videonya akan otomatis meledak. Nah, ini terbukti meledak. Watch time enggak menjadi masalah acuan ya. Di sini ada dari Google. Ini kata kunci, ini dari video suggestion yang sugesti saya. Nah, watch time-nya juga ada di sini, sebulan atau since diupload ya, 2500-an lah ya. Ini satu video, Bang ya. Nah, rata-rata yang nonton beda-beda, teman-teman. Di sini ada yang 4 menit. Ada ini rata terus ya, 2 menit. Kalau di sini misalkan 4 menit, wah, langsung YouTube menyodorkan video ini ke penonton-penonton yang ada ya. Kalian bisa lihat di sini penonton yang baru itu hadir terus. Ini yang penonton lama ya. Nah. Nah, satu video ini nambah subscribe-nya 232. Waduh, mantap. Jadi SEO itu nomor 1, teman-teman ya. SEO dan konten yang kalian bawakan itu menarik atau tidak. Judulnya seperti ini, langsung saya upload, langsung ya meledak. Alhamdulillah. Perlu diketahui kalau sudah meledak ya, misalkan meledak gini, kalian upload terus ya secara rutin, maka ini juga bakalan ikut naik. Ini contoh saja ya, seperti itu. Nah, cara membuat video short sudah mudah banget ya, teman-teman. Buat menambah subscribe ya, sekali lagi buat menambah subscribe, saya menggunakan KinMaster. Di sini KinMasternya yang mau yang ya terserah ya, mau ada yang watermark ataupun tidak, kalian pilih yang ini, create new, pilih kalian yang, nah yang ini yang Instagram atau yang 9.216, kita klik satu kali, langsung kalian next. Nah, kalian pilih video yang kalian record, misalkan yang mana lah, bebas ya. Contoh video yang sudah ada aja ya. Nah, video yang sudah ada, saya mengupload video yang misalkan yang ini. Nah, tampilannya maka akan seperti ini ya, berdiri, teman-teman. Nah, ini syarat untuk video short ya, jadi harus berdiri. Nah, Bang, bagaimana kalau videonya berdiri juga? Ya, lebih bagus. Nah, maka nanti nampilannya seperti ini. Kalian bisa edit lagi, diperdekat ataupun perjauh ya, menggunakan KinMaster. Nah, kalau sudah jadi begini, kalian upload melalui Shorts ya. Langsung resolusinya bebas, kalian klik yang ini. Nah, resolusi di sini wajibnya ya nggak usah terlalu bagus, 720x30 fps ya. Pilih ininya yang 10 atau 10 mpbs, langsung kalian ekspor. Nah, seperti itu. Setelah kalian ekspor, jangan lupa pakai ini ya, pakai merek apa, Bang? Merek dari logo YouTube kalian itu sendiri.
contoh ke channel saya dulu lah, yang jangan jauh-jauh. Di sini ada channel saya. Nah, SEO thumbnail itu berkaitan banget, teman-teman. Contoh ini sayang saya dulu lah ya. Nah, di sini klik aja my video atau your video. Nah, ini kan ada search ya, teman-teman. Nah, ini kita coba play. Nah, tampilannya bakal deket, teman-teman. Yang ini namakan short, ada channel saya, ada like, dislike. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Jadi recordnya itu kalau bisa langsung berdiri ya, seperti itu. Kalian klik aja yang tombol ini, tambahkan, langsung kalian di sini create a short, seperti itu. Yang berdiri yang mana, Bang? Yang tadi sudah diedit. Kalian harus tahu yang mana. Nah, yang ini contoh. Klik satu kali. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Langsung kalian klik next. Nah, next saja. Nanti hasilnya bakalan muncul langsung ya. Oke. Seperti itu dulu tutorialnya mengenai cara menambah subscribe, yaitu dengan video short, karena video short itu tergenerate otomatis oleh YouTube ya. Kalian bisa lihat di sini, saya menggunakan judul doang, langsung ada yang nonton 15 ya. Nah, itu. Kalau video campur aduk, wah berbahaya sekali, teman-teman. Ini contoh campur aduk ya, ini ada viewer, ini enggak ada ya. Nah, karena campur aduk, yang nonton juga pasti campur aduk. Jadi target usia sama penonton harus sama lah, biar satu teman. Oke, teman-teman, seperti itu dulu tutorialnya cara menambah subscribe dengan hanya menambahkan video short. Buat menambah engagement, buat menambah reaction, serta menambah subscribe video ya. Jadi tidak usah promosi menggunakan iklan, yaitu menggunakan video short itu sendiri ya, dari fitur YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.